Kayak larva meluber. Oh no. Sebelum lihat video kita, jangan lupa like, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys. Tinggal klik, klik, klik aja. Terima kasih sebelumnya. Nah, langsung saja kita mau bikin ya. Dan kita kali ini bikinnya dengan hashtag di rumah aja. Yeah. Karena lagi musim corona, guys. Ya, kita berdoa juga semoga coronanya cepat berlalu. Amin. Dan kita bisa beraktivitas di luar rumah seperti sebelumnya. Iya. Bahan yang perlu kita siapkan adalah susu full cream atau susu cair biasa, lalu Nescafe, kita pilihnya yang klasik ya. Ada air dingin, juga gula pasir dan es batu. Untuk kopinya kita pakai 5 sendok teh ya guys, karena kita nanti mau bikin 2 porsi. Dan untuk gulanya juga 5 sendok teh ya. Tapi kalau kalian suka manis, bisa ditambah sesuai selera kalian. Untuk airnya kita kira-kira ya, kira-kira 5 sendok teh juga. Kemudian kita mixer ya guys. Ini kita mixer sekitar 3-4 menit. Kita mixer sampai adonan benar-benar creamy ya. Kemudian kita masukin es batunya ke dalam gelas, guys. Lalu susu cairnya ya. Aduk-aduk sampai biar krimnya sampai ke dasar gelas. Sampai menyatu ya. Cimut semuanya. Kayak larva meluber. Karena tadi kita memang apa? Krimnya banyak banget. Gelasnya terlalu kecil ini. Kita cobain yuk. Nggak kena ya. Rasanya pakai coklat. Kalau tambah coklat enak. Rasanya ya memang kayak susu pada umumnya sih, tapi ini lebih agak pahit ya, karena kopinya kan benar-benar kopi asli tanpa ampas juga.
Kalian bisa pakai tanpa ampas. Kopinya bisa pakai ini ya guys, pakai yang merek ini jangan lupa, soalnya takutnya yang lain itu ada ampas. Yeah, akhirnya kita berhasil ya bikin dalgona coffee-nya. Kita tadi pakai air dingin ya. Menurut aku lebih recommended pakai air dingin daripada air panas ya guys, karena di ininya lebih cepat mengembang. Okay, itu tadi video dari kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Comment kalau kalian pengen kita review apa aja. Atau request kegiatan masak apa ya, karena hashtag masih di rumah aja. Ya, terima kasih.